Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron Magic 5 Indosiar episode 13 yang tayang hari ini 1 April 2023. Sepertinya kali ini Rasya benar-benar melihat Naura teramat sedih kehilangan Sang Hyang. Walaupun semua sudah ikhlas, namun Rasya nampaknya benar-benar sedih melihat Naura yang sedihnya berkali-kali lipat. Alhasil, Rasya berusaha untuk menghibur Naura agar tidak larut dalam kesedihan itu. Walaupun semua memang benar-benar sedih karena harus kehilangan yang mereka tercinta. Namun, kehidupan terus berjalan dan Rasya minta kepada Naura untuk tetap tegar seperti apa yang selalu dikatakan Sang Hyang, bahwa mereka harus bisa mandiri untuk kehidupan kedepannya. Alhasil kali ini Naura sedikit lega dan sedikit tenang ketika Rasya berusaha untuk menenangkannya. Namun kali ini mereka masih terus bertanya-tanya dengan orang yang setega itu membuat Sang Hyang meninggal dunia. Dan Rasya di hadapan Naura berjanji akan secepatnya mencari tahu siapa dalang di balik orang yang bertopeng itu yang sudah membuat Sang Hyang meninggal. Apakah kali ini Rasya benar-benar akan bisa membongkar kejahatan lama? Dan kali ini apakah Rasya berhasil menghibur Naura yang benar-benar merasakan kesedihan yang sangat luar biasa? Makin penasaran? Jangan lupa saksikan Magic 5 hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.